Developer Challenge telah berlangsung dari September 2013 dan ditutup dalam acara puncak pada 15 Februari 2014 di Auditorium Kampus Anggrek BINUS University. Kegiatan yang diikuti oleh 1.200 mahasiswa School of Computer Science BINUS University ini memberikan tantangan bagi peserta untuk menghasilkan solusi aplikasi mobile yang kreatif dan inovatif berbasiskan Windows 8. Dalam sambutannya, Risman Adnan selaku Direktur Developer and Platform Microsoft Indonesia turut memberikan pengetahuan kepada mahasiswa bahwa mahasiswa harus belajar mengetahui inovasi dan tujuan dari pembuatan aplikasi baik game maupun non-game. Dalam acara ini turut hadir pula Wendy Koto selaku Venture Kapitalis dari PT Syntech yang memberikan materi mengenai bagaimana menjadi seorang teknopreneur, dimulai dari pembuatan konsep hingga mengetahui peluang yang ada di pasar. Sepuluh kelompok peserta yang masuk ke tahap final dipersilakan untuk mempresentasikan aplikasi buatannya ke tiga juri, yaitu Norman Sasono selaku Arsitek and Developer Advisor dari Microsoft Indonesia, Rio Sutoyo selaku perwakilan dari School of Computer Science, dan Michael Hadi Puspito selaku direktur dari PT Widya Inovasi Nusantara. Pemenangnya akan mendapatkan berbagai hadiah menarik dari Microsoft Windows 8 seperti Acer Iconia dan Nokia Lumia 625. Sebenarnya adalah game dengan tipe 2D platform dan alat untuk mengambil barang. Langsung di next aja.